Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Royal Bank, channel yang membahas seputaran tutorial dunia perbankan, pembayaran, dan tagihan. Bila sahabat yang baru mengenal channel Royal Bank, bahwa Royal Bank adalah channel yang membahas semua tutorial tentang dunia perbankan, pembayaran, dan tagihan. Karena Royal Bank sudah sangat lama berkecimpung di dunia perbankan, pembayaran, dan tagihan selama 17 tahun, maka tidak salahnya bila ingin mengikuti channel Royal Bank, maka bantu subscribe. Pada video ini, Royal Bank akan memberikan tutorial tentang cara pembayaran virtual account BNI, di mana hampir semua agen-agen pembayaran atau secara personal atau secara pribadi pastinya banyak yang belum memiliki edisi BNI. Maka Royal Bank akan memberikan satu pilihan, satu opsi bagaimana cara pembayaran virtual account BNI walaupun tanpa mempunyai edisi BNI atau jauh dari ATM BNI. Sehingga perlu lama-lama melalui apa saja Royal Bank melakukan pembayaran virtual account BNI. Di sini Royal Bank sudah menampilkan berbagai menu, ada menu e-commerce atau aplikasi-aplikasi e-commerce. Salah satunya ada Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, di mana setiap e-commerce adalah punya kemitraan. Ada namanya mitra Tokopedia, mitra Bukalapak, dan mitra Shopee. Di antara e-commerce adalah yang mempunyai keunggulan tersendiri yang bisa melakukan pembayaran virtual account BNI adalah mitra Bukalapak. Maka bila yang belum memiliki akun mitra Bukalapak, boleh dicoba share di Play Store untuk ikutin langkah-langkah supaya kita memiliki akun mitra Bukalapak. So, nggak perlu lama-lama, kita buka saja mitra Bukalapak. Bila sudah terbuka aplikasi mitra Bukalapak, di sini banyak fiturnya, sangat komplit, jadi sangat pas sekali bagi yang memiliki usaha agen pembayaran, di mana salah satu fiturnya adalah bisa kirim uang, bisa top up e-wallet, bayar virtual account. Nah, di sini bisa dimodalin sampai dengan 500.000, artinya tanpa modal kita bisa jualan pulsa. Di sini ada fitur dan banyak lagi, tapi Royal Bank akan fokus kepada tema pembahasan tentang pembayaran virtual account BNI melalui mitra Bukalapak. So, langsung saja bayar virtual account. Nah, di sini kita tinggal pilih saja, pilih bank tujuan. Nah, sangat lengkap sekali bukan? Virtual account pilihan dari mitra Bukalapak ada BNI, BRI, CIMB Niaga, Mandiri, Permata, OCBC, dan BRI Syariah. Sangat membantu sekali bagi agen pembayaran untuk melakukan transaksi. Kita lanjut aja, langsung pilih bank BNI. Lalu kita ada kolom pilih pembayaran. Nah, di sini bisa untuk aku Bukalapak, JD, Lazada, Shopee, Tanihub, Tokopedia, Zalora. Maka kita pilih lainnya saja. Selanjutnya nomor virtual account masukkan. Maka Royal Bank akan memasukkan virtual account yang tertagih.
Setelah kita memasukkan nomor virtual account BNI, kita tekan lanjut saja. Nah, di sini sudah ada data dan nama penerimanya adalah pas sekali sesuai yang kita inginkan. Lanjut jumlah transaksi atau yang akan kita bayarkan. Nah, setelah kita masukkan, baru kita diperlukan buat verifikasi transaksi. Kita coba aja pakai nomor handphone saya sendiri. Seharusnya bagusnya adalah nomor handphone pelanggan atau penerima. Masukkan promo bila ada promo. Nah, di sini biaya admin 6.600, promonya 4.100, sangat murah sekali bukan? Tanpa mempunyai edisi BNI kita bisa bayar virtual account BNI. Kita langsung aja klik bayar. Setelah dipastikan saldo kita cukup, kita langsung saja. Nah, di sini suruh memasukkan nomor verifikasi untuk keamanan. Kita langsung aja melalui nomor yang terdaftar. Nah, transaksi sukses. Demikianlah sahabat Royal Bank, bagaimana cara pembayaran virtual account BNI melalui mitra Bukalapak. Coba kita cek info transaksi. Di sini jumlah transaksi biaya admin 6.600 dan di sini ada promo 4.100, jadi sangat murah sekali. Bagi sahabat Royal Bank yang mempunyai usaha agen pembayaran, mitra Bukalapak sangatlah rekomendasi. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bila yang belum subscribe, bantu subscribe, like dan komen, serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi update terbaru dari Royal Bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.